Pemirsa, adanya larangan mudik, petugas gabungan di Kabupaten Cianjur terus melakukan penyekatan kendaraan yang melintasi di wilayah perbatasan Bandung-Cianjur. Setiap kendaraan pribadi maupun kendaraan umum tak luput dari pemeriksaan petugas. Untuk mengantisipasi penularan virus corona, petugas gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat Nomor 6 Tahun 2020, petugas memperketat di 5 titik daerah perbatasan Cianjur. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya warga yang nekat melakukan mudik melalui jalur perbatasan. Setiap kendaraan umum maupun pribadi diperiksa petugas gabungan. Petugas pun menemukan beberapa penumpang maupun pengguna jalan yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Operasi tersebut akan terus dilakukan sebelum Lebaran maupun sesudah Lebaran. Larangan mudik bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Kegiatan penyekatan untuk wilayah khususnya timur, tepatnya di Kecamatan Cianjur, kami melaksanakan kegiatan operasi justisi. Yang pertama operasi justisi, yang kedua penyekatan daripada antisipasi mudik yang akan melakukan. Untuk kami petugas gabungan, pelaksanaannya dari tiap mulai kemarin sampai dengan tanggal 22 daripada bulan Mei. Antisipasi daripada penerapan protokol kesehatan. Penyekatan kendaraan dilakukan di beberapa titik perbatasan seperti di perbatasan Bogor, Sukabumi, Bandung, Jonggol, dan Purwakarta. Diperkirakan warga yang nekat mudik akan menggunakan jalur tikus perbatasan hingga H-1 Lebaran yang dianggap aman tidak ada penjagaan petugas. Heri Setiawan, Bandung TV.